Yang salah itu ialah mencari kesalahan orang. Tapi kalau ada laporan orang salah, kena tangkaplah. Orang yang gini ni, dia cari salah orang lain. Jiwa sakit. Degi. Maknanya, dia kata orang belajar infiqah yang muda-muda ni, yang baru-baru belajar ni, sakit je dengan orang. Kan salah tu. Yang kering, kalau dia salah, kalau dia betul, kalau salah betul, tak betul pun, kita carilah jalan bagi nak menyelesaikan masalah. Bukan mencari salah orang. Itu mana? وَيَحَرِّضُونَ عَلَيْكَ الْإِخْوَانِ بِالنَّمِيمَةِ وَالْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ dan menyuruh mereka itu atasmu akan saudaramu akan mengadu dan mengumpat dan berdusta-dusta. Ini kaedah dia, jangan. إِنْ رَضُوا فَزَيْرُمُ الْمِلَقُ وَإِنْ سَقِتُوا فَبَتُمْ الْحَقِّ الْحَنَقِ. Jikalau redha mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu pada petaannya dan kelakuan sangat kasih akan dikau, dan jikalau marah mereka itu akan dikau, lagi dendam dalam hatimu. Maknanya mereka ini kalau dia suka, zahirnya macam orang suka betul lah. Dia buat-buat suka. Muka-muka manis. Hati tak sebegitu. Sebabnya kita baca dalam kitab tasawuf yang lain-lain menyebut. Ramai orang, dia kata, perhubungan dengan Allah Ta'ala itu cukup baik. Semayang bagus, puasa bagus, umrah bagus, zikir bagus, Quran bagus, mayang malam pun bagus. Perhubungan dengan manusia pula tak bagus. Kan tak elok tu. Kita dengan Ta'ala pun elok, dengan manusia pun mesti elok. Ada orang dengan orang pula elok, dengan Ta'ala pula tak elok. Baik, tak semayang pula dia. Ada jenis begitu pula. Jadi maknanya tak tentu. Dengan Ta'ala cukup baik, dengan manusia tak. Dengan jiran tak bagus, masyarakat tak bagus, dengan sahabat tak bagus, dengan orang awam tak bagus, cari salah orang. Kadang dia menyombong, dengki dia, macam-macam perangai dia tu. Sebabnya kita ibarat seekor lebah. Lebah itu nanti mengambil madu dari bunga-bungaan. Cantik apa yang nak ambil, dan melahirkan madu untuk dimakan oleh manusia. Dua-dua bagus. Tetapi waktu dia mengambil madu dari bunga-bungaan itu, sedikit pun tidak merosakkan bunga itu. Maknanya kita dengan masyarakat pun bagus, dengan Allah Ta'ala pun bagus, sedikit pun tak terjejas perhubungan. Kan cantik. Kadang-kadang kita sebab dalam semayang ini kita bersaf, saf sama saja. Orang pangkat besar, orang pangkat kecil pun saf sama. Kita ke Mekah pun kena pakai kain ihram. Pasal apa? Ninggalkan jawatan. Itu mana miqat. Miqat tu mana sempadan. Tinggal baju, tinggal pangkat, semua tinggal. Itu gunanya menukar baju tu. Maka yang pergi Mekah tu bukan lagi kita. Yang apa itu? Umat Islam yang pergi tu. Aku tak pergi dah, yang pergi umat Islam. Itu faedah-faedah. Botak semua, tak botak pun. Maknanya semuanya sama rata. Boleh jadi seorang umat Islam yang sebenarnya. Kaya ke, miskin ke, sama ke. Begitulah umat Islam yang sebenarnya. Tak ada rasa bersedih. Itu sebab bila kita semayang, naik kita ibadat kata Tuhan tolak bawah. Pasal apa? Menyombong orang ini. Semayang tendang bawah. Pasal ini orang ini dengki orang ini. Semayang lagi naik atas, orang ini apa? Khianat. Orang ini menipu, macam-macam. Maka ibadat tak naik ke atas. Zahirum thiyabun wa batinum thiyab. Zahir mereka itu seperti di kain, batin mereka itu seperti harimau. Zahir canggihnya. Elok, baju cantik, cantik. Macam betul-betul, dia kata macam baju tu lah. Kain yang pakai cantik, gitulah macam orang tu cantik. Batinnya macam rimau. Tu tak nak tu. Hada hukma qatan bil musyahadah ala aktarihim illa man asamahullahu ta'ala fasuhbatuhum khusranun wa muasyaratuhum khidlan. Hada hukman yuzhiru lakas sadaqah fakaifa man yujahiruka bil adawah. Qala al-Qadi Ibn Ma'ruf rahimahullahu ta'ala fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alf marratin. Kata Imam Ghazali, inilah yang aku putuskan dengan dia musyahadah, yakni dilihat dengan mata kepala,
pada kebanyakan mereka itu, melainkan seorang dipeliharakan akan oleh Allah Ta'ala, maka bertaulan dengan mereka itu dapat kerugiannya, dan berserta dengan mereka itu dapat cela. Inilah hukum orang yang menzahirkan akan berkasih-kasihan, maka betapa pula seorang menyatakan akan nikah dengan berseteru. Kata Qadi Ibn Ma'ruf rahimahullah ta'ala, maka takuti olehmu akan seterumu itu sekali, dan takuti olehmu akan kasihmu seribu kali. Makna ni dirujuk balik kepada perhubungan sahabat dengan sahabat. Di sini dia kata hukum yang nak kita putuskan ialah yang kita lihat kebanyakan mereka itu banyak membuat kesilapan. Lahirnya macam canggih, batinnya tidak. Jadi dia kata apa? Melainkan orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kalau tidak, perhubungan kita dengan dia rugi. Percampuran kita dengan dia menimbulkan kehinaan. Inilah dia hukumnya, bandingannya orang yang melahirkan persahabatan dengan kita. Nampak macam canggih, sebenarnya tidak. Bagaimana pula orang yang bermusuh dengan kita secara jahar, terang-terang. Kata Ibn Qadi Ibn Ma'ruf, berhati-hatilah terhadap musuh itu sekali aja. Dengan sahabat-sahabat ni seribu kali. Pasal musuh, tahu dia musuh kita. Tetapi kalau sahabat, kadang-kadang boleh buatkan kita lebih teruk daripada kita bermusuh. Pasal musuh kita bersiap-siap dengan kawan-kawan kadang-kadang yang boleh melingkupkan kita berhati dengan seribu kali. Ini saya juga tanya tuan guru saya dulu, bagaimana saya kata, tuan, kita ni nak buruk sangka pada orang. Kan buruk sangka tu sebenarnya buruk sangka ada masa kena juga. Makna sebagai berhati-hati, bukanlah merupakan suatu inna ba'da zanni ithmun, setengah sangkaan tu kan berdosa. Tapi ini sebagai suatu pemeliharaan diri kita, betul tidak, tercebur kepada orang yang sangka kawan baik, sebenarnya musuh dalam selimut. Itu nak faham itu. Ini diceritakan bagaimana pentingnya perhubungan persahabatan itu. Naklah berhati-hati, kalau dilihat zahirnya itu baik, sebenarnya hati mereka itu macam harimau, dia kata. Sebab kita, Nabi juga pesan, kita petang-petang kita baca bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i was sami'il 'alim, tiga kali untuk mengelakkan dari sebarang gangguan petang. Dan waktu tadi nak masuk, kita baca wadduha petang untuk mengelakkan pencurian masuk rumah umpamanya. Nak tidur, kita baca tiga kul dan tiupkan pada badan sebanyak tiga kali, jadi sembilan kali. Banyak hadis-hadis ataupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni sentiasa berhati-hati. Pasal apa kita baca qul a'udzu birabbil falaq? Kadang-kadang kita ni orang tak suka disihirkannya kita. Lebih-lebih zaman moden ini. Tadi ada orang tanya saya soalan, ustaz, pasal apa zaman moden ini, dia kata, sihir masih berjalan? Yang ke sihir dah tak ada dah. Kita dah moden sangat. Sebenarnya lagi moden, lagi duit banyak, lagi pangkat tinggi, lagi dengki banyak. Bila dengki banyak, nak tembak pakai pistol, pakai senapang, pakai pisau boleh tangkap. Pakai sihir tak boleh tangkap. Dan bukti tak ada. Walaupun dalam zaman Islam banyak orang ahli sihir kena bunuh, dapat ada terbukti. Zaman moden ni tak ada, sihir tak ada hukum. Kalau orang bunuh orang pakai sihir, tak ada undang-undang. Matilah dia begitu. Tak ada undang-undang boleh bunuh balik orang yang menyihirnya. Pasal apa? Berlaku zaman moden begitu, dengki kuat. Nak tembak tak boleh, pakai sihir. Maka tukang-tukang sihir pun bermahar jelela. Baru-baru kan tuan baca dalam metro baru ni. Dalam metro, orang sanggup beli azimat 2 juta, 3 juta. Pasal apa? Takut orang sihir dia. Pasal apa? Dia jahat. Dia tahu dia jahat, dia takut orang tembak dia, nak kebal. Sanggup beli azimat ke benda ke, 2 juta, 5 juta pun tak apa. Nunjukkan bahawa zaman moden ini sihir masih berjalan. Walaupun kita dah kira-kira tak ada. Ramailah tukang-tukang sihir boleh hidup, minta 5,000, 10,000, gitu. Pasal jiwa tak tenang. Zaman moden jiwa tak berapa tenang. Dan kadang-kadang pula risau pula tua,
Risau tua pula, pakai pula susuk pula cantik perempuan pula. Ataupun dia moden punya pakai botok pula, atau operate pula di Jepun ke mana-mana ke, di Singapura operate umur 62 jadi 26 balik. Yang duit tak ada pakai ilmu sihir, pakai susuk aja. Cucuk RM1, RM2 muda balik. Nampak jauh memang cantik. Cantik ni dipanggil khayali. Khayal mata je cantik. Sebenarnya tak cantik. Umur tetap umur 63, 62 tetap. Tapi kita pandang macam 26. Tapi suara tak boleh. Tetap tua juga. Panggil dia mana cik adik? Dia berjepun. Dah tua dah. Dan setengah daripadanya bahawa engkau perdapati akan kasihmu dan akan seterumu dengan muka manis dan perbuatan yang baik, lagi lemah lembut, lagi redha dan tawaduk dengan tiada menghinakan dia yang dia cela oleh syarak, dan takzim dengan tiada takabur. Ada juga kawan-kawan kita ni, dia kata mukanya manis tapi sebenarnya seteru kita. Ada bising tu. Perkataannya baik, lemah lembut. Tapi hakikat tidak. Ini pengarang beritahu kepada kita berhati-hati dengan seteru-seteru yang begini. Jangan cepat sangat kita terpedaya atau terpengaruh dengan orang yang semikian. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau jadikan segala perbuatanmu itu pertengahan. Apa-apa hal pun tengah. Kalau baik, baik sangat pun jangan. Jahat sangat pun jangan. Tengah-tengah ya. Kita nak bencikan orang pun setengah dengan habis. Nak marah pun separuh, nak sayang pun separuh. Pun Nabi kata, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baridaka yauman ma, abrid baridaka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Maknanya berkasihkan kekasihmu sekadarnya, nanti akan menjadi musuhmu satu hari nanti. Bencikan musuhmu sekadarnya, nanti akan jadi kasihmu satu hari nanti. Nak marah tu marahlah, jangan habis-habis. Kan banyak orang marah satu-satu golongan, marah-marah berapi-rapi marah, tak lama dia masuk pula golongan tu. Bukan orang sini, orang England nanti kan. Berapi-rapi dia marah, tak guna, hancur, musnah, mal'un, melaknat semua. Masuk pula dia. Yang sayang pun jangan. Jangan sayang habis-habisan. Tinggal sikit dia. Reserve. Jangan pergi habis. Macam orang sayangkan isteri lah. Isteri saya 100% memang canggih. Masa dia sayang, tak lama berkali, satu sen tak guna dia kata. Jadi makna itu, apa-apa hal pun kena ambil separuh. Sama lah. Itu Nabi pesan. Khairul umur awsatuha, bermula yang terlebih baik dari segala pekerjaan ialah pertengahan. Semua sama lah. Dia semayang sunat, jangan kita memaksa-maksa diri. Saya pesan lagi satu, lebih-lebih orang ada masalah. Masalah kadang suami dia nak kahwin lagi satu, dia semayanglah hajat 20 rakaat, 30 rakaat malam-malam, baca Quran Yasin 40 kali, 41 kali malam, 41 kali satu malam baca. Jangan buat, nanti gila. Orang kata gila isim. Sebenarnya bukan Yasin menggilakan orang, tak. Kita tak sanggup nak baca, tak larat nak baca, kita paksa pasal ada masalah. Itu makna kita punya badan yang boleh angkat beras satu guni, kita angkat empat guni, kan patah pinggang. Amalan pun begitu. Orang kata tak biasa buat tahajud malam, tak pernah bangun. Bila ada masalah, bangun tahajud malam. Start pukul 10 sampai pagi, tak tidur. Tak gila. Jadi sekarang ni, bila ada, belum ada masalah, semayang sekarang. Dua rakaat, besok empat rakaat, belum depan enam rakaat, begitu. Biasa enam rakaat, begitu. Biasakan dulu. Macam kita tengok ya, tengok Jepun nak apa,